Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi Instagram tiba-tiba keluar. Nah, untuk teman-teman pengguna aplikasi Instagram yang mengalami aplikasi Instagram tiba-tiba keluar sendiri, maka bisa menyimak tips berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita cari dulu yaitu aplikasi WhatsApp di HP kita ini sudah versi terbaru apa belum. Nah, jika belum maka kalian update dulu aplikasi Instagramnya. Nah, jika sudah kalian update namun masih gagal, coba kalian beralih ke Instagram Lite seperti punya saya teman-teman ya. Saya menggunakan Instagram Lite ini tanpa keluar sendiri dan tidak ada kendala apapun. Dan bisa kalian lihat ini sangat enak sekali, di scroll juga tidak ada kendala. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang mengalami aplikasi Instagram keluar sendiri, maka kalian bisa beralih dulu atau menginstal dulu aplikasi Instagram Lite. Nah, begitu teman-teman ya, semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.